Pemirsa, disebut oleh Presiden Joko Widodo jika dirinya cocok mendampingi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ia menghormati keputusan Partai Golkar untuk mendukung Erlangga Hartanto. Menurutnya, dirinya tidak bisa menghindari jika sering masuk dalam survei. Ditemui usai apel di halaman Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya menghormati keputusan Partai Golkar untuk mengusung Erlangga Hartanto maju dalam Pilpres 2024. Ridwan Kamil pun menyatakan dirinya tak dapat menghindari jika sering masuk dalam survei elektabilitas Pilpres 2024. Sudah sampaikan kalau urusan namanya nasional, saya ini sudah jadi anggota Partai Golkar, maka saya pasun menghormati yang sudah diputuskan Partai Golkar yaitu Pak Erlangga. Jadi bahwa sering masuk ke survei kan saya tidak bisa menghindari, itu ada siapapun boleh, yang penting yang terbaik aja. Sebelumnya Ridwan Kamil menjadi salah satu dari 7 nama yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai pasangan yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Selain Ridwan Kamil, ada 6 nama lainnya yang disebut Joko Widodo, yaitu Erick Thohir, Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Erlangga Hartanto, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar. Budi Hartati, Bandung TV.